Rajinnya. Bertuahlah badan aku kau dapat cucu rajin macam ni kan. Salam Ramadan dan selamat berbuka puasa. Amboi, amboi, amboi. Hari ini yang dikatakan ikhlas. Inilah baru dikatakan ikhlasnya. Eh, bangun. Dah senja ni, Tina. Bangun, Tina. Bangun. Alah. La ilaha illallah, bertuah punya cucu. Eh, orang dah nak buka puasa dah ni. Bangun, mandi. Pergi. Bangun. Ha. Bangun, mandi. Pandikan boleh tolong nenek kat dapur. Tolong diri sendirilah. Macam-macam. Dapat cucu seorang pun penen. Tina? Dah mandi ke? Mana pula budak tua ni? Tidur pun tak berkemas. Tak kunci pula bila air. Ilaha illallah. Okey, aku nak tunjuk korang lauk aku hari ni. Korang tengok banyak gila weh. Kau tengok eh. Tengok. Nampak? Ha, banyak tak? Tapi cuba kau teka berapa orang je makan hari ni. Cuba kau teka. Aku dengan nenek aku je makan. Tapi ni semua nenek aku tak masak lah. Kita beri kat Param je. Tapi kau bayangkanlah. Dia beli macam satu rombongan Cik Kia nak makan. Ha, tapi sebenarnya kita je makan tau. Kau tengok nenek aku punya perangai. Macam mana kita nak makan banyak-banyak macam ni? Dia tu kalau beli kan ikut nafsu je tau. Kau tengok. Jap-jap. Ini. Betul ke live? Hai, Wawak. Haa. Korang tahu tak? Kita ni dah nak buka puasa. Tak lama lagi dah nak maghrib. Haa, yang Wawak ni sibuk ya, semua ya. Nak tanya. Minum apa? Makan apa? Lauk apa? Param kat mana? Haa, tu kenapa? Amboi, tak ingat ke mengganggu orang nak buka puasa. Berdosa tau, berdosa. Berdosa. Ha. Okey, okey, sekarang ni. Ini okey, kalsum nenek kepada Tina. Okey. Bye. Nenek, apalah nenek buat ni? Malulah semua orang tengok live. Ni tengok. Habis follower kan turun. Tina, bulan puasa dan hari raya adalah amat berbeza daripada hari-hari yang biasa. Kalau kita menghayatinya betul-betul, akan ada nikmatnya yang tertentu. Betul. Dah azan dah tu. Apa lagi? Doa dulu, baca doa, buka puasa dulu. Jangan terus makan. Cepat. Tak dengar pun. Baca dah kuat sikit. Nenek tak dengar. Ini mesti tak hafal ni kan doa buka puasa kan. Dah nak habis puasa dah pun. Amboi, kalau tentang lagu rock rap tu kau main lagi menghafal dia. Macam lati. Jangan laju sangatlah, tak sopan. Cari seorang raja yang kupi.
tinta. Langkah demi langkah terus berjalan itari dunia. Degup kencang jantung terus berpacu dalam... Timah, Kalsum. Maaf aku lambat. Rombli, kuih apa yang kau bawa ini? Untuk Moreh kah? Untuk Moreh. Kuih bungkus. Manisa mana? Oh, Kak Manisa masih belum pulang lagi. Sebab tu aku ajak Som temankan aku tarawih. Oh, nanti pulangnya lewat kan? Biar aku teman saja. Lepas tu aku bolehlah teman kau seumur hidup. Ish. Daripada kau teman aku seumur hidup, lebih baik kau temankan Som ni. Dah macam dalam movie dah ni. Aduh, sakit. Bang, cepat. Nanti nenek nampak. Apa dah jadi dengan kamu ni, Tina? Ha? Dah kenapa degil sangat ni? Ya Allah, peningnya kepala nenek. Kenapa kamu tak ada jadi macam anak dara lain tu? Ha? Tolonglah, Tina. Tolonglah jaga adab, sopan santun kita ni sedang berada di dalam bulan Ramadan. Ha, jagalah tingkah laku tu sikit. Tak payahlah kinja-kinja ni bulan-bulan Ramadan ni, Tina. Boleh tolong nenek tak? Ish, nenek ni. Lah, nenek tahu kan Tina minat menari. Alah. Inilah nenek tak faham dengan Tina. Ha, dahlah mama dengan papa tak ada. Nenek pula kau bebel macam ni. Nenek bosanlah. Oh, bosan. Yalah, bosan. Ni, nenek pesan lagi ni. Kalau nenek dapati kamu keluar lagi cucuri daripada rumah ni, ha, nenek akan report dengan mama dengan papa. Kamu tengoklah nanti. Ya. Yeah. Cepat. Ingat langsir baru. Alah kau ni. Tak sudah-sudah langsir. Kan sudah aku bilang, pakai saja yang lama. Ada-ada sajalah kamu ni. Timah. Nanti, lepas raya, aku mau pergi ke Singapura dengan Julia. Mau cari kerja, lepas sebulan dua sudah stabil akan ku bawa kau ke sana ya. Kenapa kak? Bukan kakak sudah ada kerja kerana kilang? Nak cari pengalaman baru di Singapura. Timah, kan sudah kakak cakap, lepas sebulan dua kerja sudah stabil kakak bawa kau ke sana. Kenapa kakak? Kita tidak cukup uang kah? Bukan begitu, Timah. Cuma kakak rasa makin lama kakak duduk di sini, makin kosong hati kakak. Kemalangan ibu dan ayah tu masih buat kakak rasa sedih. Jadi kakak rasa kakak harus cari tempat yang baru. Kita bina hidup baru berdua, ya? Bina hidup baru. Sampai hati kakak mau tinggalkan rumah ini semata-mata nak cari pengalaman baru. Kakak, kalau disebabkan Timah minta langsir baru kakak mau pergi ke Singapura, kak... Timah minta maaf kakak. Timah tak mau langsir baru kakak. Timah tak mau kakak pergi ke Singapura. Sudah. Kakak ada banyak kerja di dalam. Lekas masuk.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa kau cari aku, Romli? Sebenarnya aku ada dua tikir wayang. Bangung Oden, cerita Sanggam, pelakunya Raj Kapoor dengan Via Timala. Mau, Timah? Tak mau aku. Tengok wayang pastinya malam. Ini kan bulan puasa. Malu aku. Bukan malam. Show-nya siang, pukul 3. Boleh? Apa kata kau cuba ajak Som? Dia akan suka tengok cerita Hindustan. Tak mau aku, Som. Keluarganya garang. Bukan macam kau, Timah. Mau? Timah, sebenarnya aku sudah lama suka dekat kau. Aku mau jaga kau seumur hidup aku. Sudikah kau terima aku, Timah? 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 Kenalkan diri sikit. Hai, nama saya Tina. Saya rasa saya lah bintang yang anda semua cari. Ini mesti padu ni bintang ni. Okey, mesti tengok sikit. Okay. Boleh, 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 boleh. Ya, yes, silakan, silakan. Okey, ini yang saya cari. Ini yang saya cari. Okey, saya boleh bayar semua juri ini. Saya nak awak masuk final, eh? Alright? Terima kasih. Terima kasih. Ni dah kena apa ni? Tersenyum seorang ni, Tina. Ha? Dah dapat pelak apa ni? Dah macam kerang busuk nenek tengok. Pada saya, adik dah tersalah benua ni, tersalah hala tuju nampaknya. Tersalah budaya pun boleh juga dikatakan. Sebab kalau adik tengok tadi kat luar, dia tulis itu uji bakat, lagu-lagu rakyat dan tarian tradisional. Amin, jangan salah faham sebab saya suka. Saya suka kalau mungkin cik adik boleh cambahkan sikit Rempah Ratus Nusantara ke, joget ke, inang ke masa buat lagu Kendrick Lamar tadi kan. Ataupun bahasa ke. Tak payah bahasa Inggeris je all the way kan. Cuba buat dalam bahasa Malaysia pula. Harap adik jangan putus asa lah kan. Dan cuba lagi asahkan lagi bakat tu. Kemenyankan sikit ke apa ke. Cuba lagi eh, di lain hari. InsyaAllah barangkali. Tina, apa kata kalau Tina masuk kumpulan Mahaban ke, Ghazal ke, belajar apa nama tu, muzik-muzik tradisional ke. Lagi bagus Tina, boleh juga Tina menjadi
berlapis budak-budak zaman sekarang ni. Ha, macam mana? Nenek ni dengan mama sama je lah. Tak pernah nak sokong apa orang buat. Nenek, tengoklah. Satu hari nanti, orang akan bagi nenek bangga dengan tayang urban orang. Bangga, hai. Bangga tek kucing tau. Kenapa ekor panas ni? Panas? Mana ada panas? Elu je ni, ha, sejuk je. Jangan percaya si orang laki. Sudah terlalu banyak bukti. Rasa sayang. Kakak, Timah mau duit boleh, Kak? Timah mau beli langsir baru. Timah dah ukur semuanya, Kak. Nanti Timah mau ke pekan bersama Song. Alah kau ni, Timah. Kan dah nak dekat raya ni. Tak mungkin Makcik Embam mau menjahit. Pakai yang lama saja, ya. Timah sudah bagi tahu sama Mak Embam. Dia kata masih sempat, Kak. Bolehlah. Tanjung Jati. Kau sudah lupa ya, Timah? Ibu dan ayah kita meninggal di hari raya. Aku benci hari raya. Hari raya yang telah meragut nyawa ibu dan ayah kita, tahu? Jadi kalau kita meraihkan hari raya itu, bermakna kita meraihkan kematian mereka juga. Kalau kamu mau sambut raya, kau sambut raya saja seorang-seorang. Jangan nak pujuk-pujuk paksa-paksa aku pula. Macam ni perangai kau ya, Timah. Esok saja aku ke Singapura. Dimakan kuda. Bercerai kasih. Talak tiada. Eh, kau ni? Dah dapat beli langsir pun nak sedih-sedih lagi kah? Entahlah, so Kak Manisa bagi aku wang tidak ikhlas. Dia tu perangai sama saja. Asyik tahu mau raya saja. Aku cuma mau langsir baru. Terubat rindu aku sama ibu aku. Kerana setiap tahun, ibu aku yang akan menukar langsir tau. Aku kan ada beli bunga ni. Nanti kau tolong aku gubah sama-sama ya. Timah, Nisa tu kakak kau. Kau tak boleh nak lawan dia sangat. Kau ikut sajalah apa dia cakap. Ya? Ah, dia tu. Lepas raya mau pergi ke Singapura. Hah? Ke Singapura? Buat apa? Bila? Kerjalah. Macam di sini tak ada kerja lain. Alah, biasalah tu. Semua orang nak kerja ke Singapura. Sana saja yang banyak peluang, Timah. Romli pun mau ke Singapura, kan? Romli mau ke Singapura? Romli mau ke Singapura? Bila dia bagi tahu sama kau? Semalam, lepas tarawih, dia ada jumpa sama aku. Habis kau tak halang dia? Kak Manisa pun aku tak dapat halang. So, ini Kak Romli. So, kau suka sama Romli, kan? Lah, kamu. Bila masa pula aku suka sama Romli? Lebih baik kau cepat. Nanti melepas. Sejak kau. So, apa? Cantik bunga kau pilih, So. Eh, mestilah cantik. Sama dengan warna langsir kau. Tak apalah, sedundun. Marilah. Panas ni. Ya. Nenek dah buang semuanya. Kenapa nenek buang? Inilah masalah nenek. Nenek ni selalu nampak benda buruk je, tak pernah tengok benda yang elok langsung pasal benda ni. Sekarang ni dah buang semua poster Tina, semua CD-CD Tina. Okey, kenapa nenek tak buang terus Tina? Kalau nenek nak Tina keluar dari rumah ni, Tina boleh keluarlah nenek. Tina. Nenek ni kan, nenek nak Tina berhentikan semua tu sementara. Nenek ni nak Tina tumpu perhatian pada hari raya yang tak lama lagi. Kita ni kan, Nina,
dah puasa selama sebulan. Jadi kita kenalah sambutkan hari raya tu. Ha, hari raya tu ada kaitan dengan agama tau. Ha, jadi kita disuruh gembira, masak sedap-sedap, makan satu keluarga. Ha, macam tu. Itulah hari raya namanya. Nenek, orang kata tanah raya lah nenek. Papa dengan mama bukannya ada pun. Ha. Dah. Tina tanah raya tahun ni nenek. Ha. Tima sudah beli langsir baru. Akak mau lihat? Tina, jom ikut nenek pergi pekan. Temankan nenek nak. Nenek nak beli barang dapur. Barang dapur banyak dah habis. Tina, tadi kan mama Tina telefon nenek. Dia kata tahun ni diorang nak balik hari raya dengan kita. Ha, macam mana? Senang tak? Dibagi berita gembira pun masam. Seronoklah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anissa, Timah dah. Timah keluar belum pulang. Aku pun sedang tunggu dia. Kalau macam tu tak apa. Aku tunggu di sini saja. Ada apa kau cari Timah? Aku rasa tak senang hati. Kenapa pula kau yang tak senang hati? Sibuk dekat nak raya, bermacam benda nak disedia. Mula menarik muka memujuk saja bawa ceria. Larang penuh kereta, masihlah ada benda tak ada. Hai, apalah nak dikata, ikutkan saja kehendak dia.
Tolong. Dina? Tolong. Dina? Tolong. Tolong. Ya Allah, Dina. Dah kenapa pula ni Dina? 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 Ya Allah. Dina? Astaghfirullahaladzim, bangun tidak bangun. Dina. Sudahlah Romli, pergilah kau pulang. Timah tu kau biarkan saja. Gila sangat hendak beraya. Kak Manisa, Abang Romli. Kak Dima pingsan di... Di mana? Di hujung kampung. Allah. Okey, Manisa kamu tunggu di rumah aja. Biar aku yang pergi. Yalah, kasih. Mari. Dina? Ini rumah siapa? Rumah siapa? Boleh tak tanya soalan yang lain? Makcik ni siapa? Makcik? Nak teruk kena budak ni. Kau ni dah kenapa, Dina? Lebih baik aku pergi naik atas, mandi. Lepas mandi nanti, insyaAllah aku boleh ingat semuanya. Bibi nenek nak ke dapur, nak buat persiapan, nak buka puasa tak lama lagi. Okey, pergi naik atas. Nenek? Makcik ni nenek? Mana pula datang makciknya? Ini nenek, nenek kamu. Dah kenapa ni, Tina? Sebentar, makcik. Bukan makcik lah, nenek. Ha. Nama saya Timah, makcik. Ya Allah. Ini nenek lah, Tina. Nenek kamu. Dan lagi satu, bila masa pula kamu tukar nama Timah ni, Tina? Kamu tu Tina. Nenek, sekarang ni Timah berada di mana? Sekarang ni kamu berada di Kuala Lumpur, Tina, tahun 2018. 2018? Kenapa pula terkejut? Tak boleh layanlah budak ni. Dahlah nenek nak pergi dapur. Bukan nak buka dah ni. Pergi mandi.
Ramli dah terkejut. Alhamdulillah. Hey, aku kat mana ni? Tadi aku dengan nenek aku tau. Macam mana aku boleh ada kat sini? Timah, nenek kita... Korang ni siapa? Korang ni siapa? Nenek kita sudah lama meninggal dunia, Timah. Timah? Eh, sedap je tukar nama orang. Nama aku Tina lah. Eh, nenek aku mana nenek? Nenek. Tina... Jangan pegang, bahaya. Tadi benda tu ada masa kau pingsan tadi tiba-tiba saja. Timah, kenapa kau cakap bunyi yang lain, Timah? Ya apa lah korang ni? Hello, ini telefon lah. Yes, siapa yang aku telefon? Kau nenek lah, kau nenek. Line ni mana? Line ni? Ada line pula. Di mana aku boleh pakai baju kebaya dah? Yes. Aku tukarkan baju aku. Aku tak tahulah. Lain ni mana? Lain. Korang tak payah, eh? Jangan nak main prank-prank, eh? Korang ni korang boleh prank raja prank ke? Come on! Sorry sikit, jahat tak? Kamera. Mana korang tengok kamera ni? Mana? Tak mandi lagi, Tina? Nanti Tima mandi ya, Nenek. Lagipun Tima tidak tahu mana bilik air. Sedapnya suara Piramli kan, Nenek? Suara Romli apa kurang hebatnya? Romli? Hey, apa merepek yang kau ni, Tina? Ha? Sama hari ini, kau tak pernah memuji lagu P. Ramlee. Ha, lagu P. Ramlee pun kau tak tahu. Yang kau tahu, rap. Aku mesti buat baik dengan nenek ini. Supaya aku boleh tahu di mana aku sekarang. Siapa nenek dan di mana kakak Manisa. Lah, kau ni siapa? Kau mana ni? Dekat-dekat ni. Timah. Yang ini Kalsum. Yang ini Manisa. Dan aku Romli. Sudah-sudahlah tu, Timah. Janganlah bergurau lagi. Jom. Betul ke ni? Serius lah sekarang 1996. Habis kau fikir sekarang tahun berapa? 2000? 2018 lah! Apa? Jom. Ya pun ibu kata ni. Ni semua real pula. Yo, aku minta pergi tahun lain 1966. Nenek mana? Nenek. Kenapa tampar muka kau, Timah? Aku bukan mimpi, eh? Timah, barangkali kau lupa. Tadi ada bunyi meletup di hujung kampung. Kau terkejut, kau pengsan. Mungkin kau hilang ingatan. Eh, tadi aku pergi ikut nenek akulah beli barang kat kedai. Tak adalah hilang ingatan semua ni. Sudah, Timah.
Apa kata sekarang kau pergi mandi, tenangkan diri ya. Sekarang aku harus ke dapur. Sekejap saja lagi kita sudah mau berbuka puasa. Ya. Iyalah, kau ni menakutkan sajalah Timah. Tempoh hari waktu kau beli langsir, kau elok-elok saja. Langsir? Eh, kau ingat aku heran sangat ke dengan langsir kau ni? Okey. Sekarang ni aku nak tahu mana nenek aku. Ih, kau orang sorok nenek aku eh. Ya apa ni main sorok nenek orang ni? Tak apalah. Kami pulang dululah ya. Mari, Romdi. Sekali. Nek. Allahu Akbar. Rizqita aftar tu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana wa akbar. Okey, nenek makan, Timah ambilkan. Ashhadu an la ilaha Timah, bukankah selalu kau akan bacakan doa lepas tu baru kita makan sama-sama? Tak apa, Cik. Baca hati je. Lagi pun lapar ni. Acik kan kita pula. Aku ni kakak kau tau. Kakak Manisa. Yalah, Kak Manisa. Saya Tina tau, bukan Timah. Tadi Timah, Timah. Dah, lepas ni aku mau kau mandi. Lagi satu. Tolong simpan binatang tu. Lagi-lagi tengok, lagi-lagi pegang. Sudah, sudah. Binatang? Mana? Itu, itu. Akak, Acik, Kak Manisa. Ni telefonlah. Binatang apa? Biarlah sini. Nanti nak tengok, tengok line sikit. Nanti kalau nenek nak call ke. Nenek, Timah tumpang tidur malam ni ya. Esok Timah pulang. Eh, kamu nak ke mana ke besok ni? Eh, ini bukan ke rumah kamu, Tina. Kau nak ke mana? Ya Allah, kenapa kuat sangat mengapu ni, Tina? Demam ke? Dah, dah, jangan cakap merepek-repek lagi. Lepas ni mandi, lepas mandi tidur awal-awal. Besok nak bangun sahur. Nanti nenek kejutkan ya. Nenek, boleh tak Timah nak pinjam telekong? Timah takut tak sempat nanti nak solat maghrib. Kiblatnya di mana nenek? Ke sana. Eh, betul lah aku kat sini mana pun nak ni. Aduh, Iman. Yang dorang ni semua siapa? Gimana aku boleh ada kat sini? Susah lah macam ni. Line ni pun tak ada, tak ada dari tadi. Tidurlah, Timah. Mana pula pergi kain kau? Alah, Kak. Nak tidur je pun. Kenapa nak pakai cat cantik, Kak? Besok bangun sahur ya, kita puasa.
itulah. Siapalah perempuan itu? Aku banyak di sini. Ya Allah, ya Tuhanku. Ampunkan segala dosaku. Ampunkan segala dosa kakakku. Aku redha kepadamu, ya Allah. Lindungilah kakakku. Berkatilah kakakku. Sesungguhnya aku tiada niat untuk melukakan hatinya. Tiada niat untuk tidak mentaatinya. Hanya dia keluarga yang aku ada. Hidupku kosong tanpa dia walau ada di dunia nyata. Ya Allah, ya Tuhanku. Tunjukkan aku jalan yang sebenar. Aku redha segala ketentuan-Mu, ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari segala yang menyedihkan dan menyakitkan. Amin. Makanya marahkan nyamuk, kelambu dibakar. Ha nah, kau nak lagi kau gigit aku sekarang. Shhh. Eh, betul ke aku kat 96 ni? Dulu aku belajar sejarah. Sekarang aku dalam sejarah. Akak, jom. Kau mau ke mana? Keluarlah. Alah, Haitimah. Kenapa kain kau ni senting sampai nampak betis? Eloklah kau pergi keluar tu. Elokkan juga otak kau tu. Pergi ke rumah Kalsum, buatlah anyamlah ketupat ke, kuih bangkit ke. Kau akan gilakan sangat dengan Raya. Gila Raya? Eh, tolong sikit. Haka, Tina mana tahu jalan kat sini? Kau tidak ingat jalan ke rumah Kalsum? Hari-hari kau bertandang pergi rumah dia, sekarang kau sudah lupa. Kau memang peliklah, Timah. Budak-budak ni, Timah. Alah, tengok dah jatuhlah, Kak. Ni kan, kalau nenek tengok sebab ketupat ni, si nenek tak percaya kan? Kan sudah aku katakan, nenek sudah lama tidak ada, Timah. Yelah, lupa. Biasalah, orang kan cepat lupa. Tak apalah, kau cuba buat lagi, ya? Kau cabar aku, eh? Ni Tina lah. Tina ni pantang dicabar. Apa yang dicabar-cabar tu? Timah? Salah kau buat tu? Nanti berbelit nanti daun kelapanya. Tapi macam mana? Cuba kau tunjuk aku. Mula-mula. Buang di nenek macam ni. Okey. Lepas tu, membelah kanan ni untuknya di bawah, ya. Lepas tu beli. Satu, dua, satu, dua. Langkah demi langkah terus berjalan. Sama juga, tapi untuknya di atas.
buat apa dengan dadau ni? Tima sedang buat persiapan, Nenek. Untuk bakar lemang nanti. Hah? Nak bakar lemang? Nenek, nanti kita ke hutan ya. Cari buluh. Tak usahlah nak mengepek ni, Tina. Tak perlulah nak bakar-bakar lemang. Buang masa je. Kita buatlah macam tahun-tahun lepas tu. Kita beli je dekat tepi jalan tu kan senang. Nenek, mana ada orang jual lemang? Di kampung Timah, semua orang buat sendiri, Nenek. Okey, tidak mengapa. Nanti Timah cari buluh, Timah masak ya. Bagus juga tu. Nenek pun sebenarnya dah lama tak buat bakar lemang ni. Rasa-rasa Nenek 40 tahun yang lepas. Masa dekat kampung muda-muda dulu, Nenek selalulah bakar lemang. Nenek lagi satu. Boleh tak Nenek tolong Timah? Tolong apa? Kita kena cari Kak Manisah, Nenek. Boleh tak Nenek hantar Timah balik? Ya Allah, apalah malang ni nasib aku ni. Ingatkan dah elok, dah berubah. Rupanya masih lagi. Aduhlah. Tina. Kamu pergi siap. Masuk dalam siap. Kita pergi keluar jumpa doktor. Jom. Timah. Aku ada benda lah nak cakap sama kau, Timah. Apa dia? Kau suka sama Romli ya? Kenapa kau nak tanya soalan macam itu ke aku? Jawab sajalah. Kau suka sama Romli kah? Tak. Yang kau nak tanya aku soalan macam itu, kenapa? Kenapa kau nak tanya pasal Romli ni? Tak adalah. Sebab aku lihat kau macam suka je sama dia. Kalau setakat dia ajar aku anyam ketupat tu, aku dah boleh jatuh cinta dengan dia. Mantaplah. Lagipun, Som, aku ni masih belajar lah. Tak adalah aku tengah risau. Tak adalah, Timah. Aku ni dari dulu lagi aku suka pada Romli tu. Dari kecil aku dah berangan nak kahwin sama Romli. Dia tu baik, Timah. Tak marah-marah. Selalu tolong aku masa aku susah, Timah. Tapi dia pun macam suka sama kau je, Timah. Kenapa kau tak terus terang je dengan dia? Okey ni, kau kena ingat yang aku ni bukan Timah, aku Tina. Okey. Tina ni takkan jatuh cinta dengan mana-mana lelaki dekat Kuala Lumpur tu pun. Banyak je lelaki yang baik, Som, tapi dia bukan jenis jatuh cinta lah. Kau jangan risau. Tapi berterus terang aku takutlah Timah. Dia tu lelaki, malulah aku. Lagipun Romli pun macam suka sama kau je. Tak apalah, kalau tak ada jodoh, aku terima sajalah. Entahlah, aku ni banyak benda aku nak fikir. Sekarang ni aku fikir macam mana aku nak balik sebab aku nak jumpa nenek aku. Apalah kau ni, Timah? Jumpa nenek? Kau ni kenapa? Susahlah aku nak cakap. Tak ada orang akan percaya aku. So, aku nak cakap sesuatu sama engkau. Aduh! Romlai! Romlai! Jangan! Doktor sendiri pun tak tahu apa penyakit kamu ni, Tina. Nampak gayanya kena pergi jumpa ustaz lah. Nenek, Timah tidak sakit, Nenek. Sekarang ni Timah cuma mau pulang dan beraya dengan Kak Manisa. Nenek kena cari jalan bawa Tina balik. Tina, kalau kamu buat perangai lagi lepas ni, cakap merepek-epek lagi, nanti Nenek akan telefon Mama dengan Papa kamu. Suruh dia orang balik. Nenek tak tahan dah macam ni. Boleh. Aduh, Somi sukakan kau tau. Kau pilihlah dia. Apa?
Ya. Hei, kau dengar? Som tu suka sangat kat kau. Kau pergilah pilih dia. Kenapa kau nak pilih aku? Dia dah lama tu minat kat kau tu. Kau Som suka kat aku? Ya, dia tu cinta mati sama engkau. Kau pilihlah dia. Tak payah pilih aku. Aku banyak lagi benda tau. Tak selesai dekat Kuala Lumpur tu. Tima. Sebenarnya aku cintakan kau. Aku tahu sekarang ni keadaannya bercelaru, tapi aku sanggup tunggu sampai semuanya seperti biasa. Aku dah lama sukakan kau dari kecil lagi. Aku sanggup hidup semati dengan kau, Tima. Manisa ada bagi tahu aku yang dia bilang dia mau ke Singapura. Ya, lepas tu kita boleh sambut hari raya sama-sama. Romli. Aku ni bukan Tima yang kau kenal. Aku Tina. Aku ni banyak benda lagi aku nak marah kat kau tau. Tapi sebab rambut kau ni cantik betul macam 2018 tu, aku sabar tu kau tak. Dah lah, kau pergi lalu aku perasaan kau tak sombong. Apa fahamlah kau tu. Tak ada line, tenang juga hidup aku ni. Lagi tenang bila aku tak dapat dengar dan nenek bebel. Tapi itulah. Rindu juga kakak nak tengok muka nenek. Tak siap lagi kau, Tima? Kita nak pergi mana, Kak? Kan kita mau pergi ke rumah Pak Awang lihat anak bulan di televisyen. Ini dah macam wayang kulit ni. Weh, apa, Kak? Ulang balik. Tak dengar. Kau sudah lupa? Di kampung ini hanya Pak Awang seorang yang ada televisyen. Lepas itu dia akan bagi bunga api pada budak-budak. Bunga api? Televisyen apa kak ni? Saya cepatlah. Ah kau ni. Lama-lama aku duduk dengan kau, otak aku juga yang tak betul sama seperti kau. Lekas. Kalsum, Romli, semua sudah sampai. Lekas. Siap pula. Bulan lah, apalah. Hei, yo. Cari apa tu, Tina? Tima cari minyak tanah, Nenek. Cari minyak tanah? Nak buat apa? Tima nak pasang pelita di luar rumah. Nak pasang pelita di luar rumah? Tak payahlah, Tina. Nanti silap-silapkan terbakar habis rumah ni. Orang sekarang ni tak pakai dah. Tu nak buat panjutlah tu kan? Orang sekarang tak pakai dah benda tu. Orang sekarang pakai lampu lit-lap. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi menyempurnakan titah perintah Seri Paduka Baginda yang di... Cun pula tu habis. Buat penat je korang tunggulah. Tengok. Dah, tak payah tunggu. Jom balik. Lusa Raya!
hari, esok, lusa, raya-raya. Raya-raya? Aduh. Adakah dia kata sekarang tahun 2018? Gila! Bencana letupan. Benar-benar dia hilang ingatan. Sampai aku pun dia lupa, Kalsum. Eh, tapi Tanta, betul tak? Yalah. Cara jalannya pun tak macam Timah. Cakapnya pun laju saja. Eh, tapi itu kenapa tu masih pegang lagi binatang tu? Kenapa? Binatang? Itulah binatang. Handphone tu bahaya tu. Barangkali dia disampuk tak? Mau Romli panggilkan dukun? Belum lagi, jangan, tak usah. Harap-harap hari ini dia tidak melalut lagi. Ya. Cubalah kau sapa dia. Piwit! Dah hipster lah dia. Baju butang-butang banyak, nak pergi mana tu bang? Hipster. Tak apalah. Nanti aku pergi borak-borak sama dia ya. Mana tahu jadi baik. Ya. Saya nak pinjam telefon abang sekejap boleh tak? Saya nak telefon nenek saya ni, bang. Nanti apa telefon? Aduh. Alah, telefon. Telefon bimbit, telefon tangan. Saya nak pinjam sekejap je, abang. Saya nak telefon nenek saya ni. Saya nak balik Kuala Lumpur ni, bang. Aduh, dia ni. Okey, bang. Sebenarnya, bang, saya ni kena colik, bang. Lepas tu, diorang tu kurung saya kat rumah Kak Manisa, bang. Sekarang ni, saya nak telefon nenek saya nak balik Kuala Lumpur, bang. Tolonglah, saya nak pinjam telefon sekejap je, bang. Macam mana kau colik sendiri adik ni? Balik. Tak nak bagi pinjam, cakap je lah. Gambar apa ni, Nek? Inilah gambar-gambar yang penyanyi pujaan kesukaan kau, kan? Ya, apa ni? Aku ni dah kenapa ni, Tina? Kan Tina yang tampar-tampar tu semua. Itu hari nenek saja ambil. Ha, nenek letak dalam stor. Ni, ha, ni tengok ni. Ni CD-CD ni. Semua ada. Ha. Nenek tak buang, nenek simpan dalam stor. Jadi ini Tina yang punya? Yelah, takkan dah lupa Tina punya kan ni? Nenek, saya Timah bukan Tina. Astaghfirullahalazim, dia dah buat dia. Kau ni dah kenapa ni, Tina? Kau dah kena sampuk ke? Jangan buat main-main macam ni. Besok ayah dengan mama dah balik. Kita dah dekat nak raya ni, Tina. Jangan buat perangai macam ni, buat pelik-pelik lah kau ni. Dahlah, nenek nak pergi ke dapur lah. Ada banyak kerja nenek nak buat. Dah, kau tak demam kan? Okey kan? Ha, dah. Timah! Timah!
Aku rasa bersalah dan menyesallah dengan Timah. Dia gila gara-gara langsir yang dia mahukan itu. Alah, tak apalah, benda sudah jadi. Yang penting kita cari dan sampai jumpa ya. Ya. Betul tu Nisa. Tapi kalau dia gila sekalipun, aku tetap sayangkan dia. Aku sanggup jaga dia. Dia kan masih muda, Romli. Kau carilah pasangan yang sesuai dengan kau. Som kan ada? Kan Som? Tak, aku cintakan dia. Aku akan... Tunggu! Entah-entah, dia pura-pura gila kerana dia tidak mahu aku ke Singapura. Abang! Abang, jap. Abang, arah nak pergi Kuala Lumpur mana, bang? Ni arah nak pergi Kuala Lumpur. Tak ada arahnya, Cik Mah. Ya, famous betul. Di mana semua orang kenal dia? Jap. Apa maksud abang tak ada arah? Abang pun tak pernah pergi sana. Oh. Yelah. Jap. Macam mana abang boleh tahu nama saya? Alah, Cik Mah. Di dalam kampung ni ada 10 rumah saja. Sudah tentu abang kenal kau siapa. Patutlah. Nenek peliklah kamu ni. Macam mana pula tiba-tiba pandai buat biskut semprit ni? Selalu tolong nenek pun tak pernah. Yang kau tahu, kalau apa-apa ni kau nak tahu dalam apa benda pun, kau akan tengok Google. Google. Ha, itu je. Timah belajar dari kawan Timah. Siapa kawannya? Intan. Intan pun 2x5 lah. Pandainya menari je. Menari? Bukankah orang berdua ni selalunya menari, menyanyi bersama? Tak gitu? Dahlah. Tapi kan, nenek rasa seronok betul lah tahun ni. Ini dia baru rasa nenek rasa nak betul-betul nak raya. Kita buat biskut sesama. Nenek nak tahu tak? Sejak ibu dan ayah meninggal, Timah dah lama tak buat kuih raya nenek. Ni kenapa saya lupa sangat mulut kau ni, Tina? Papa dengan Mama kau masih hiduplah. Janganlah orang yang masih hidup tu dikatakan mati. Tak baik tau. Nenek, ibu dan ayah dah lama meninggal nenek akibat kemalangan jalan raya. Budak ni dah kena sampuk lagi. Sekarang ni tinggal Tima dan Kak Manisa saja. Mama dengan Papa kau masih hiduplah, Tina. Berapa kali nenek nak cakap masih hidup. Ni diorang nak balik lagi ni. Berapa hari lagi diorang nak balik? Nenek, ibu dan ayah dah mati. Ilah. Mama dengan Papa kau masih hidup, Tina. Janganlah cakap dengan epik aku ni yang tak seronok ni. Waalaikumsalam. Intan masuk, pintu tak kunci. Tina, buat apa? Jom teman aku keluar. Jom. Cik ni siapa? Tina, jomlah teman aku bual kat luar jap. Aku ada cerita ni. Nenek, boleh tak nenek teman cik ni berbual? Tima ada kerja ni. Aku sebenarnya macam susah nak percaya apa yang kau kata, Tima. Tapi disebabkan Tina adalah kawan baik aku, aku kena tolong kau. Terima kasih, Intan. Aku kena pulang dengan segera. Raya dah dekat. Walaupun Kak Manisa tak mau beraya, tapi dia tetap kakak aku. Dia sahaja yang aku ada, Intan. Jadi aku kena pulang dengan segera. Waktu kau tertukar tu, kau dengar bunyi letupan? Waktu tu ada hujan. Maksudnya, kau dengar bunyi letupan dan kau dah ada kat sini. Betul?
tahu caranya. Pagi tadi aku lari. Ingat boleh balik. Tapi tak boleh pula. Jadi? Okey. Zaman yang aku hidup, 2018 yang sekarang ni, semua dah lain tau. Ada KLCC, ada Putrajaya, Menara Kuala Lumpur. Pernah tengok? Tak pernah. Senang cerita zaman IT lah. IT? Zaman IT? Tak apalah. Nanti korang lalulah nanti. Macam seronok ya. Entah dapat merasa, entah tak kita. Rom dikira ya. 76, 86, 96, 2006, 2016. InsyaAllah kalau umurnya panjang, sempat sum. Ya. Okey. Sekarang ni macam mana aku nak balik zaman 2018 aku? Aku ada tanggungjawab dekat Kuala Lumpur tu. Aku kena balik. Aku kena jaga nenek aku. Lagipun tahun ni Mama dengan Papa cakap nak balik raya. Sekarang ni aku dah sedar dah kesilapan aku. Betul apa nenek cakap. Apa pun kita buat, kita tak boleh lupa asal-usul kita. Walaupun macam mana nenek kuat bebe pun kat aku, dia tetap nenek aku. Jadi aku kena balik raya tahun ni. Aku kena minta maaf dengan dia. Macam mana aku nak balik ni? Tina, aku akan cuba tolong kau pulang ke zaman kau. Dan aku juga mahu timah aku semula. Tapi kan, 1966 ni seronok juga tau. Tak adalah aku nak kata zaman korang ni tak seronok. Okey, seronok. Tak ada kesesakan lalu lintas. Tak ada pun nak stres-stres. Yang paling ni, ni kegemaran akulah. Sebab dia tak suka raya sama dengan aku. Lepas tu tak payah nak dengar nenek bebel. Walau bagaimanapun, kakak tetap mahu adik kakak balik. Yalah, samalah. Aku pun nak juga bawa balik sahabat baik aku. Macam inilah Nisa, Timah. Aku balik dulu ya. Ya, Timah. Apapun, aku tetap akan jaga kau sepanjang-panjangnya. Romli, ini kan Tina, bukan Timah. Iyalah Romli ni. Maksudnya, Timah, Tina, apapun, nanti aku akan bawa kau gunung dari kampung ya. Tak payah. Tadi aku dah puas dah ronda kampung ni, dah tak payah dah. Timah nak beritahu sesuatu boleh? Boleh. Tapi ingat, jangan cakap mengapa ya. Timah tidak tipu nenek tau. Mak dengan ayah Timah dah lama dah meninggal nenek. Kan nenek dah pesan jangan cakap merapu. Mama dengan Papa Tina masih hidup lagi tahu tak? Boleh dikata dah meninggal. Nenek, Timah bukan cucu nenek. Sebenarnya Timah berasal daripada tahun 1966. Di Batu Pahat. Nama penuh Timah, Fatimah Saad. Timah ada kakak nama Manisa. Benda terakhir yang Timah ingat, Timah bersama dengan langsir baru Timah.
Tiba-tiba Tima dengar letupan. Bila Tima sedar, Tima ada di rumah nenek. Tima sudah beritahu sama Intan. Intan kata dia nak tolong Tima kembali ke zaman Tima nenek. Itu habuannya. Suka sangat cakap mengapu. Dah pesan dah jangan, jangan, jangan. Ha. Tu badan muka. Bila sedar nanti harap-harap dia wayar yang dah putus kat otak tu elok balik. Tina, inilah gambar arwah ibu dan ayah kami. 2 tahun sudah mereka tinggalkan kami. Teringat lagi dulu, tiap-tiap malam raya, kami akan cium tangan mereka. Seronok beraya ada ibu dan ayah. Sekarang ini semuanya sudah tidak ada makna. Sebab itulah kakak asyik mau pergi ke Singapura untuk melupakan semua kesedihan kakak. Tapi kakak asyik lupa kakak ada adik, Timah. Raya nanti, kakak mau ziarah kubur ibu dan ayah. Untuk kakak, orang yang ada mak, bapa, nenek, boleh raya sama-sama. Macam Tina, mak, bapa dan nenek semua ada. Tapi Tina kat sini. Tina, esok puasa terakhir. Kita buat ketupat ya. Manalah tahu kalau-kalau besok Tina berubah pula kan, bertukar. Dan kakak tak sempat meminta maaf. Kakak meminta maaf ya. Kalau-kalau kakak ada buat silap selama kamu berada di sini. Tina pun nak minta maaf kalau Tina selalu susahkan kakak. Dalam tahun 1966 masuk ke dalam zaman 2018. Aduh. Peninglah aku macam ni. Ha. Nisa, aku dah lambat. Macam ni. Aku dah jumpa dengan Pak Kudin. Aku minta tolong dengan dia. Jangan bagi tahu Tina. Tak, iyalah. Kita kena ke hujung kampung ya. Ya, tempat ibu tukar. Aku risau. Kenapa nak risau? Kita cuma mahu hantar dia pulang kan? Wah, pagi-pagi dah datang rumah aku. Ni, marilah kita pergi ke rumah masak rendang. Ya, masak rendang. Cepat, mari. Okey, jap. Biar aku ambil telefon aku. Habis-habis kita datang. Intan, sebelum aku pergi, boleh tak kamu kasih tahu sama nenek yang aku minta maaf kalau aku dah buat silap sama dia? Lagi satu, kau minta dia halalkan makan minum aku. Dan yang paling penting, dia harus tahu yang aku adalah Timah. Terima kasih, Intan. Yalah, Timah. Tapi aku tak janji tahu benda ni boleh berjaya. Sebab aku pun tak pernah buat benda ni.
Hey, so, ni betul ke jalan pergi rumah kau ni? Apa dalam-dalam hutan gelap-gelap tu? Iyalah, inilah jalannya. Eh, tak bestnya. Kau tahu tak? Kau nak pergi rumah aku kan? Tepi jalan ni semua KLCC, KL Tower. Putar yeah. Jalan semua kau boleh lalu tau. Zaman bila. Eh, janganlah nak takut sangat. Ni kan raya. Mestilah ada bunyi-bunyi macam ni. Jom kakak. Tak pernah dengar je. Jom. Takut sangat. Lah, tak jadi apa-apa pun Romli. Okey, tunggu lagi lah. Aku rasa salah. Jom. Cari jalan lain jelah. Abang Romli! Kenapa? Pak Kudin! Pak Kudin, maafkan Romli ya. Bukan apa niatnya baik. Mau kembalikan timah. Tapi tak tahu pula sampai cedera tangannya. Ya? Ini. Makanlah bahu lu ada. Kau nak cakap dengan Pak Kudin sekarang? Pergilah tolong kat laki-laki kau duduk sini. Pergi tolong. Pak Kudin. Apa ni dari tadi sedih ni Pak Kudin? Ni kan malam raya. Janganlah sedih-sedih. Itulah. Main lagi meriam tu semua. Benda tu kan bahaya Pak Kudin. Tak kiralah tua ke muda ke, benda tu memang bahaya. Sebab tu Pak Kudin, zaman saya kerajaan dah haramkan dah semua meriam lah, mercon, buluh lah, semua bagai tu semua. Sebab apa? Sebab ni lah Pak Kudin. Bahaya tau. Jadi benda dah jadi macam ni Pak Kudin. Janganlah nak sedih-sedih. Saya tengok tangan Pak Kudin tu ada lagi tu. Masih selamat tu Pak Kudin. Masih boleh guna tu. Nanti eloklah tu. Ada ni. Ha, nampak? Pak Kudin, kuih raya bukan senang nak dapat Pak Kudin. Makan sikit Pak Kudin. Nah. Ambil lah. Sombong betul. Makan tau. My dear Fitri, hari bahagia, hari yang mulia. Mohon maaf bersama kita. Selamat hari raya. Nenek ni, bila aku nak pasang pelita, dia kata ada lampu kelip-kelip. Tapi bila aku tengok, dah lah dua. Tak berkelip pula tu. Lemang. Bila aku nak masak lemang, dia bilang boleh beli dekat luar. Tapi esok sudah mau raya.
Lemang pun tak ada. Tina, yang sedih-sedih sangat tu kenapa? Besok kan nak raya. Ha? Kenapa nak bersedih? Sepatutnya Tina gembira. Ha, kejap lagi Mama dengan Papa dah nak sampai. Janganlah sedih. Okay, kalau ada apa-apa, Nenek ada kat dapur. Nenek nak masak kuah kacang. Ya? Eh? Alah, senyumlah sikit. Ha. Ha. Kita nyanyi lagu raya nak. Selamat Hari Raya. Tereng. Tanduk juga dah lah. Dia kena sampuk ke apa ke? Ha, Tina, jom makan sekali. Mama. Lirik nanti Mama. Sambut raya ya. Ya? Papa. Selamat raya Papa. Tan. Rindu ke Intan? Kau rindu ke tak? Rindulah. Pergi mandi dulu, sesiap kita nak raya ni. Oh, hidangan dah siap. Pergi mandi dah, cepat. Okey, tapi ingat jangan makan tanpa Tina. Okey, kejap.